Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bob. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara registrasi kartu Tri. Nah, gimana caranya? Ini sangat mudah, simak videonya sampai selesai. Namun sebelumnya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe agar ketika channel Mr. Bob mengeluarkan video terbarunya akan muncul notifikasi di YouTube kalian. Oke, lanjut ke tutorialnya. Oke, tunggu beberapa saat sampai muncul notifikasi dari kartu Tri. Nah, di sini sudah muncul. Jangan lupa pilih bahasa Indonesia di nomor 1. Setelah itu klik nomor 2, yaitu sudah registrasi. Langsung diklik. Setelah itu klik ya. Tunggu beberapa saat. Nah, untuk memasukkan format pendaftarannya melalui SMS itu sangat mudah, yaitu kita masukkan yang pertama, masukkan nomor NIK, lalu pagar, lalu masukkan nomor KK. Sangat mudah dan simple. Dan setelah itu, setelah selesai memasukkan NIK, pagar, dan nomor KK, pagar, lalu masukkan, lalu kirim ke 4444. Silahkan dikirim sampai muncul notifikasi. Nah, seperti ini sudah terdaftar di layanan Tri. Mungkin hanya ini tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.